Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Bintang. Kemarin gue pas dikasih tahu syutingnya, Tang, besok kita syuting di UBL. Gue sebelumnya masih nggak tahu tuh, gue kira UBL tuh singkatan dari Universitas Bagus loh. Awalnya gue kira itu, cuma pas gue datang ternyata salah, ternyata yang benar Universitas Bagus banget loh. Kenalin, nama gue Bintang, dan apa ya, gue ngerasain perbedaan banget ketika dulu Instagram gue ya masih followersnya 3 digit, sampai sekarang followersnya ya lumayan lah 4 digit. Ya ada yang masih tambah banyak dan beda gitu. Dan dengan banyaknya followers itu tuh makin random DM di Instagram gue. Beneran. Dulu mah ya dikit orang-orang nge-DM ya segitu-gitu aja. Sekarang banyak yang nge-DM jadi random. Random banget, gak ketebak. Gue pernah di DM sama Naruto. Ih, gak percaya lu pada Naruto. Beneran, di. Nama akunnya tuh Naruto underscore real. Real, real. Ada realnya. Takut banget disangka Sasuke dia. Naruto real gitu. DM-nya aneh, dia nge-DM, pas gue buka gak ada hurufnya. Isinya emoticon semua, emot angin gitu. Oh, gue diserang, rasengan. Dan gak tahu ya teman-teman di sini ngalamin apa enggak ya. Kalau gue sih jujur gue ngerasa terintimidasi dengan emoticon senyum di WhatsApp. Ya, yang biasanya konteksnya harusnya dianya marah, tapi malah ngasih emot senyum gitu. Biasanya kalau pacaran nih, cowoknya ngechat, sayang aku gak jadi jemput ya, hujan badai. Oh, gak apa-apa, emot senyum. Apakah dia beneran tersenyum? Tidak mungkin. Apa dia beneran gak apa-apa? Tidak, enggak ada orang nulis enggak apa-apa tapi GPP, enggak ada. Apaan GPP? Gembel parung panjang. Apaan GPP gimana sih? Bingung gua. Karena menurut gua yang harusnya posisi marah terus dikasih emot senyum jatuhnya jadi lebih serem. Ini kayak sama aja kayak lu masuk kelas nih. Masuk kelas telat, kan harusnya dosen ngamuk-ngamuk. Kamu ini udah 3 kali. Jangan diulangi lagi, duduk. Harusnya begitu. Ini dia masuk, set. Pak, maaf ya saya telat. Oh iya, gak apa-apa. Kalian jangan senang. Karena itu 98% ketika nilai keluar, nilai kalian tidak ada. Dikasihnya emot senyum doang di nilai lo tuh. Udah. Emang itu doang emang. Dan jujur ya, gue gak pernah pacaran sampai sekarang. Oh benar, umur gue 22 tahun, gue gak pernah deketin cewek. Jadi gue tuh gak pernah apa ya, gak pernah ngerasain hal-hal romantis gitu. Galau tuh gue gak pernah. Jadi gue ngeliat teman-teman gue yang galau tuh kayak, iya apaan sih lu norak banget gitu. Gue punya teman gue dari timur, ih badannya serem banget. Gelap-gelap kayak bandalem. Serem dia serem, dia serem. Tapi pas galau, ya Allah, pucet. Ih, lemes, ya Allah. Sampai akhirnya 2 bulan lalu gue ngalamin gitu. Galau gara-gara cewek. Gue ngedeketin cewek, gue chat kan. Sampai 5 hari gak dibales. Ya udah gue, ya namanya masih suka kan, positive thinking aja ya. Siapa tahu jempolnya copot. Enggak ngerti kan. Ya udahlah. Tapi 3 hari kemudian dia upload foto sama cowok. Berdua, mana pakai pose lagi.
posenya begini. Tapi yang cowok, cowoknya begini juga. Jadi searah. Sekian dari gue Bintang.